Halo sahabat-sahabat Pinner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar hari ini? Berharap teman-teman selalu sehat ya. Semangat. Ini ya teman-temannya ada sebuah kabar ini ya. Ada kabar di mana ini saya udah bahas sih tadi ya, tapi saya tidak menggunakan judul ini ya. Baru kali ini saya baru video ini saya gunakan judul ini ya. Jadi Indonesia akan mengadakan barter ya, sambil kita ngopi-ngopi ya teman-teman ya. My Shopee barter JCV 314159 tanggal 9 Juni 2024 pukul 10 sampai selesai di IG Cafe Societal Speech, Jalan Bojong Koneng, Jalan Bojong Koneng atas nomor 16 Cikutra Bandung. Ketentuan peserta barter pioner yang sudah AB available balance, peserta diperbolehkan membawa barang produk untuk dibarterkan bagi yang memiliki produk dengan menyematkan barcode wallet dan nilai koin. Kemudian sesuai jenis produknya, dan bagi peserta tidak membawa barang diperbolehkan hadir ya. Yang tidak membawa barang juga boleh hadir ya. Jadi kalau ada teman-teman bisa berminat untuk hadir ya di barter di Bandung ya teman-temannya. Kemudian ini berita apa ya di grup yang lain ini. Ini barter juga ini teman-teman. Barter GCV ya. Ini keren ini, keren, keren. Teman-teman kita yang melakukan barter di The launch of Pi Network's open mainnet is scheduled for June 2024. This marks a significant step in Pi Network's journey toward becoming one of the leading crypto projects globally. In recent months, Pi Network has witnessed impressive developments. Many wallets are currently migrating to the mainnet, while KYC Know Your Customer verifications are scaling up daily. These developments signify Pi Network's evolution from its humble beginnings into a mature and comprehensive crypto ecosystem. The introduction of Pi Network's open mainnet is expected to bring about a significant positive impact for users and the crypto ecosystem as a whole. By enabling users to access the mainnet openly, the launch of the open mainnet also marks a historic milestone in Pi Network's journey. From its inception as a simple project to becoming a full-fledged crypto ecosystem that can rival yeah. other major projects. June 2024 is set to be a crucial month for Pi Network users. Ini agak panjang ini teman-teman ya. Kita lewatkan saja ya. Kita lihat yang lain ya. Wow, barter ya. Barter GCV. Kemudian kita lihat video yang berikutnya ya, teman-teman ya. Ini nah, ini melakukan barter di pasar ya ternyata. Mereka melakukan barter di pasar. Pasar tradisional. Emak-emak ya, emak-emak sangat ramai.
Jadi video kali ini seputar barter. Wah, luar biasa ya. Kemudian masih ada di bawahnya ya. Ternyata ya teman-teman menunggu semua tanggal 28. Kebersamaan kami dan semangat. Ramai ya ini. Wah, ini Indonesia. Keren. Nah, lo ya, ini keren ini teman-teman, pasar ya, di pasar ya, ya keren ini, menambah menambah imun kita ya. Ini Indonesia lo ya, bagi yang sering minta berita dari Indonesia, yaitu Indonesia. Mungkin besok teman-teman baru saya membacakan komentar di video saya yang tadi ya, sekaligus juga video yang ini teman-teman. Tetap semangat menambang ya. Bendera Open Minded sudah berkibar. Belanja online sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk bendera Open Minded sudah berkibar ya. Bang Dema lagi memberikan motivasi ya. Saya rasa itu ya teman-teman, semangat, optimis, tetap bersatu, jangan hanya sampai pada tanggal 28 teman-teman ya. Kita sudah berada di tahun Open Minded, sekalian aja sabar tunggu ya. Saya rasa cukup ya informasi kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan menambah semangat kita ya, bagaimana teman-teman kita melakukan barter. Salam sukses.